Terlihat ya, dengan jelas. Sudah, Bu. Oke. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang sistem bilangan, karena yang simbol kemarin sudah sempat dibahas ya. Sekarang kita masuk ke sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah suatu himpunan aturan, nama, dan lambang yang digunakan untuk mewakili bilangan. Sistem bilangan didefinisikan oleh cara menyajikan suatu urutan bilangan nyata secara wajar dengan pertolongan lambang bilangan ataupun angka. Jadi, sistem bilangan itu tugasnya untuk menyajikan sebuah angka. Ada berapa sistem bilangan? Di sini ada empat yang umum digunakan. Sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, dan sistem bilangan oktal serta heksadesimal. Nah, apa yang berbeda dari sistem bilangan ini, gitu kan ya? Yang berbeda adalah radiksnya. Apa itu radiks? Radiks adalah jumlah total digit ataupun jumlah suku angka yang digunakan dalam suatu sistem bilangan. Jadi kalau desimal, berapa radiksnya desimal? Nah, angkanya kan himpunannya mulai dari angka 0 hingga 9. Sehingga ada 10 digit, gitu kan? 10 digit dan berarti radiksnya berapa? 10. Bagaimana dengan sistem bilangan biner? Sistem bilangan biner hanya ada 0 atau 1. Berarti berapa jumlah radiksnya, gitu kan ya? Oh, ternyata 2. Nah, demikian pula untuk oktal dan heksadesimal. Untuk oktal, bedanya dia karena himpunan digitnya itu mulai dari 0 hingga 7, maka radiksnya 8. Untuk heksadesimal, karena digitnya mulai dari 0 sampai 9 dan dilanjutkan dengan A, B, C, D sampai F, maka radiksnya adalah 16. Nah, dari perkuliahan ini nanti kita akan bermain bagaimana mengubah desimal ke biner, biner ke desimal ke oktal, oktal ke heksadesimal, seperti itu. Karena apapun sistem bilangannya, sebenarnya kan nilainya harus sama ya. 179 desimal harus bernilai sama dengan 179 di biner. Apa yang berbeda? Hanya cara menyajikannya yang berbeda. Mari kita mulai. Bagaimana cara mengkonversi radiks R ke desimal? Jadi yang tadi selain desimal adalah biner, oktal, heksadesimal ya kan? Bagaimana cara kita mengubahnya ke desimal? Kita bisa mengikuti rumus ini. Rumus di mana DR sama dengan summation dari DI kali RI. Nah, di sini apa itu D, apa itu R, apa itu I? Nah, di sini I ini nilainya seperti iterasi gitu. Mulainya dari 0, 1, 2, 3 hingga N kurang 1. Apa itu N? N adalah digit. Berapa digit nilai awal yang akan kita convert? Bagaimana mengetahui digitnya? Ya, kita lihat saja. Misalnya, contoh untuk 1101 ini. Berapa digit dia? 4. 1, 2, 3, 4. Namun, I di sini tidak berjalan dari 1, tapi berjalannya dari 0. Sehingga variasinya adalah 0, 1, 2, 3. Bukan 1, 2, 3, 4. Gitu. Tapi kalau ditanya berapa digit, ya ada 4 digit. Nah, bagaimana dengan DI? Apa itu DI? DI di sini adalah nilai awalnya kan yang ingin kita convert. Dan di sini DI-nya ini adalah 1101. Bagaimana dengan R-nya? R adalah angka 2-nya. 2 di sini maksudnya
karena kita akan mengubahnya ke desimal, maka berapa radix desimal? Radix desimal adalah 2. Berapa nilai D di sini? Nilainya adalah 4. Jadi maksud dari sini adalah nanti kita dalam convert sebuah nilai itu, kita akan mengalami 4 kali iterasi ya. Maksudnya 4 kali, ada 4 bagian. Dan 4 bagian itu apa aja nilainya? D, I. Nah, digit. Ini misalnya dia mulainya ya, kan karena mulainya dari 0. Maka di sini adalah D0 dikalikan radix pangkat 0. Terus dia akan ke iterasi keduanya adalah D1 kali radix pangkat 1. D2 kali radix pangkat 2. D3 kali radix pangkat 3. Dan itu harus dijumlah semuanya. Berapa nilai D0 sampai D1-nya? Ya ini masing-masing 1, 0, 1, 1. Jadi kalau dibuka hitungan dari rumus ini adalah seperti ini. Dia akan penambahan dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Kenapa pangkat 1-nya hilang? Karena nilai di digitnya adalah 0. Jadi kalau mau gampang, tulis aja dulu semuanya. Ya kan? Tinggal nanti disesuaikan mana yang ada nilainya 1, mana yang ada nilainya 0. Jadi bagaimana kita mengubah 1101 biner menjadi desimal? Caranya adalah dengan seperti ini. 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Maka dapatnya 8, 4 dan 1 dan dijumlah adalah 13. Nah, di sini 13 ini, 10 ini adalah nilai radixnya dari bilangan desimal. Seperti itu. Sekarang, misalnya bilangan oktal mau diubah menjadi bilangan desimal, ya kan ya? Sekarang kita lihat bilangan oktal ini berapa radixnya? Oh, 8. Baik, kalau sudah tahu 8, berapa digit bilangan oktal target, bilangan oktal yang akan dikonvert? Oh, 3. Berarti tinggal kita buat dari 8 pangkat 0, ya kan? 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Dikalikan dengan digit masing-masingnya sesuai urutan, terus dijumlah. Sama dengan ketika bilangannya heksadesimal. Ketika kita akan mengubahnya ke bilangan desimal, maka kita lihat berapa digit? Oh, 2. Berapa radix bilangan oktal heksadesimal? 16. Berarti nanti yang dipangkat adalah 16 itu. 16 pangkat 0, 16 pangkat 1. Dan diisi dengan nilainya. Maka akan didapatkan hasil convert dari suatu sistem bilangan selain desimal menjadi desimal. Seperti itu. Terus sekarang, konversi bilangan desimal ke biner. Nah, sekarang kebalikannya. Untuk mengubah bilangan desimal menjadi biner, kita harus gunakan pembagian dengan 2 secara suksesif sampai sisanya 0. Kenapa 2? Karena radix bilangan biner adalah 2. Terus, sisa-sisa pembagian membentuk jawaban nantinya. Di mana sisa yang pertama akan menjadi least significant bit, LSB, dan sisa yang terakhir menjadi most significant bit. Mana yang least significant, mana yang most significant. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa yang most significant itu yang paling kiri, yang least significant yang paling kanan. Karena apa? Nilai pangkatnya yang paling kecil kan yang paling kanan ya, 2 pangkat 0 gitu kan. Sedangkan yang paling signifikan berarti yang nilainya lebih besar gitu ya, lebih dominan. Maka yang pangkatnya lebih besar juga. Makanya yang sebelah kiri dia sebutannya least significant bit, yang kanan maksud saya yang kiri adalah most significant bit.
Nah, cara mengubah nilai desimal menjadi nilai biner itu gampang. Bagi saja dua dan dilihat ada sisa hasil baginya apa enggak. Jika ada, jadi ketika nilai yang akan dikonversi itu bila dibagi dua akan bernilai koma gitu ya, maka jangan dibuat koma. Jadi ambil nilai sebelum komanya di sini dan sisa hasil baginya berarti satu. Terus secara suksesif sekarang nilainya yang di sini 89 bagi 2 berarti 44, terus 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 hingga nilainya 0. Nah, kalau kita convert sebenarnya cara ini bisa di tabel, gampang. Buat tabel gitu ya. Terus radix yang dituju apa? Terus di sini nanti hasil baginya yang bilangan bulatnya. Nah, di sini adalah modulus sisa hasil bagi dari 179 dibagi 2. Sisa hasil baginya berapa? 1. Nah, kalau di Excel ini gampang, bisa sama dengan pakai rumus sama dengan MOD, sama dengan mod dalam kurung value-nya dan koma pembaginya gitu. Nanti dapat sisa hasil baginya ternyata 1100101. Nah, satu yang pertama itu adalah least significant bit. Yang paling terakhir adalah most significant bit. Nah, ini adalah perpangkatannya. Jadi, gampangannya nanti ketika akan mengubah nilai biner ini menjadi desimal lagi gitu ya. Tinggal kalau desimal berapa radix, bukan radixnya, biner berapa radixnya? 2. Berarti nanti tinggal 2 pangkat 0 kali 1 ditambah 2 pangkat 1 kali 1 ditambah 2 pangkat 2 kali 0, kan? Terus, 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 hingga ditambah 2 pangkat 7 kali 1. Nanti akan menjadi sama dengan 179. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mengubah bilangan desimal menjadi oktal? Tinggal kita pembaginya saja yang diubah. Kalau tadi ke biner pembaginya adalah 2, kalau ke oktal ya dibagi 8. Tergantung jumlah radixnya, ya kan ya? Dan sama, sisa-sisa pembagian akan membentuk jawaban, dan sisa pertama menjadi least significant bit, dan sisa yang terakhir menjadi most significant bit. Nih, kalau kita lihat dengan angka yang sama, 179, berapa nilainya di sistem bilangan oktal? Caranya adalah bagaimana? Caranya tinggal karena di bilangan oktal kan ada 0, 1, 2, 3, sampai 7 gitu ya, ada 8 digit, 8 angka. Maka tentu nilai sisanya, sisa baginya pun boleh berada dalam range angka tersebut gitu, dalam range sistem bilangan tersebut. Kalau tadi di biner hanya ada 0 dan 1 karena memang himpunannya hanya terdiri 0 dan 1 gitu. Berbeda dengan oktal, dia himpunannya dari 0 hingga 7. Maka bila sisa bila di sini sisa baginya ternyata 3, ya bisa kita tulis 3, enggak harus 0 ataupun 1. 179 bagi 8 sama dengan 22. Sisanya 3. 22 dibagi 8 sama dengan 2. Tapi sisanya 6. 2 dibagi 8 sama dengan 0. Jadi sisanya 2. Berarti sekarang berapa bilangan oktalnya? Bilangan oktalnya dibalik dari bawah ke atas. 2, 6, 3 bilangan oktal. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang giliran desimal menjadi heksadesimal. Karena heksadesimal berapa jumlah radixnya? 16. Dilakukan cara yang sama dengan posisi least significant bit dan most significant bit yang sama, maka bisa kita coba di sini. 179 bagi 16 sama dengan 11, tapi sisanya 3. 11 bagi 16, koma-komaan ya. Berarti ya hasilnya adalah 0, tapi sisanya 11. Nah,
kalau heksadesimal diperhatikan bahwa hanya ada angka itu cuma sampai angka 9. Misalnya nanti A, B, C, D, E, F gitu kan. Sehingga kalau 10 sama 10 adalah A, 11 adalah B. Oleh karena itu nanti di sini nilainya akan 179 desimal akan bernilai B3 untuk LSB. LSB-nya sebagai bilangan heksadesimal. Jadi 179 bilangan desimal sama dengan B3 sistem bilangan heksadesimal. Bagaimana kalau kita mengubah bilangan biner menjadi bilangan oktal? Untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan oktal, lakukan pengelompokan 3 digit. Jadi per 3 digit bilangan biner untuk membentuk posisi list significant bit sampai ke most significant bit. Jadi contohnya, bila kita konversikan 10110011 bilangan biner ke bilangan oktal, bagaimana caranya? Bagi tiganya dari mana? Dari kiri apa dari kanan? Dari kanan ke kiri. Jadi per tiga, sisanya berapa? Oh, per dua gitu ya. Berarti ini kan di depan sini ada angka 0 sebenarnya ya, yang imajiner. Nah, di sini, kalau untuk mengubah dari biner ke bilangan oktal, maka kita harus bagi dia per tiga part. 110 sendiri, 011 sendiri, 010 sendiri. Karena kalau nolnya di sini kan 2 pangkat berapapun dikali 0 kan hasilnya tetap 0 ya, tidak mengubah gitu. Nah, di sini baru kita konversikan dia berdasarkan yang ini, kayak yang tadi. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. 2 pangkat 2. Begitupun yang di sini 012 gitu ya. Nah, di sini berarti kan kalau ini dia bernilai 3. Kalau ini yang ada nilainya hanya 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2, berarti nilainya 6. Yang di sini yang ada nilainya hanya 2 pangkat 1. Nilainya 2, gitu kan? Akhirnya berapa nilai 10110011 ini untuk ke oktalnya? Oktalnya ternyata dia bernilai 263 bilangan oktal. Sistem bilangan oktal. Seperti itu katanya. Sebaliknya, untuk mengkonversi bilangan oktal ke biner, yang harus dilakukan adalah menerjemahkan setiap digit bilangan oktal ke 3 digit bilangan biner. Ya udah, kalau kita punya bilangan oktal, ada berapa digit nih? Oh, 3. Ya udah, berarti harus ada nantinya 3 kali 3 nilai biner. Gitu kan? 3 kali paket biner isi 3. Nah, karena kita harus buat biner yang berisi 3 digit gitu kan, tapi tergantung berapa banyak digit bilangan yang mau dikonversi gitu. Nah, kalau contoh ini sama 263, berarti kita buat 3 paket bilangan biner isinya berapa? 3. Kita sesuaikan pakai yang 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 tadi. Dan didapat ternyata nilainya adalah seperti ini. Bagaimana kita merepresentasikannya di hasil ini gitu kan? Ya, susun saja sesuai dengan urutannya. Ini jadi least significant bit, ini jadi most significant bit. Nah, sekarang kalau kita ingin mengkonversi bilangan biner menjadi heksadesimal, nah, untuk mengkonversikannya, kita akan mengelompokkannya menjadi 4 digit bilangan biner. Kalau di yang oktal tadi per 3-3, sekarang per 4-4. Dari mana kita mengelompokkannya? Tetap dari kanan ke kiri.
Satu, dua, tiga, empat. Oke, satu kelompok sendiri. Satu, dua, tiga, empat. Satu kelompok sendiri. Nah, dari situ baru kita sesuaikan dengan himpunan yang ada di bilangan heksadesimal itu. 1, 1 berarti 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 berarti nilainya 3. Kalau ini 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 berapa nilainya? 11. Dan 11 itu ternyata di heksadesimal adalah B, ya kan? Maka 1011 0011 sama dengan B3 untuk bilangan heksadesimal. Sebaliknya, bila kita ingin mengkonversi bilangan heksadesimal ke bilangan biner, apa yang harus kita lakukan? Menerjemahkan setiap digit bilangan menjadi satu paket biner berisi 4. Iya, berapa digit yang ada di heksadesimal? Oh, 2 digit. Berarti akan ada 2 paket biner berisi 4 bit, gitu ya, 4 digit. Disesuaikan dan tinggal disusun mana yang LSB, mana yang MSB, dan kita dapatkan hasilnya. Gampang kan ya? Coba sekarang kalian catat ini dan bisa dikonversikan. Dicatat dulu, nanti baru kita kita cek di akhir kira-kira jawabannya berapa gitu. Yang satu adalah 89 bilangan desimal, ya sama dengan berapa bilangan heksadesimal? Nomor 2-nya 367 bilangan oktal, sama dengan berapa bilangan biner? Terus yang ini, bilangan biner 11010, berapa bilangan desimal? Dan yang terakhir, 7FD, itu berapa bilangan oktal? Oke, udah ya. Gini aja, nanti di akhir baru kita hitung sama-sama. Oh, tapi enggak. Masing-masing kalian aja nanti, siapa yang bisa duluan, bisa nge-share screen-nya kan ya, cara ngitungnya gimana. Kita lanjut aja dulu. Wah, jawabannya sudah saya kasih lihat. Sebenarnya kan sudah tahu kan ya? Ya sudah. Baik, kita lanjutkan saja ini kalau gitu jawaban tugasnya. Konversi misalnya yang nomor 1, ini konversi bilangan 89 ke desimal menjadi heksadesimal. Tinggal kita bagi berapa radix bilangan heksadesimalnya? 16. 89 bagi 16 adalah 5, sekian. Nah, berapa sisanya? Oh, 9. Baik, berarti nilai heksadesimalnya adalah hasil bagi dan sisa hasil baginya. Berarti 59. Bagaimana dengan konversi 367 ke bilangan oktal ke bilangan biner? Ingat, untuk mengubahnya menjadi bilangan biner, tinggal per digit dikalikan dengan paket bilangan biner isi 3. Jadi, 3 adalah 011, 6 adalah 110, 7 adalah 111. Dan bagaimana menyusunnya? Menyusunnya tinggal diurut saja. 011, 110, 111. Nah, tapi di sini dia tidak ditulis angka nolnya, karena nol yang di depan ini tidak signifikan. Untuk konversi 11010 ini ke desimal berapa? Tinggal kayak tadi, radixnya berapa, ya kan, bilangan binernya yang awal, dikasih pangkat sesuai dengan berapa digitnya. Oh, pangkatnya ini 0, 1, 2, 3, 4. Maka akan didapat hasil seperti ini. Yang ini konversi bilangan heksadesimal menjadi bilangan oktal. Dan gampangnya adalah
berapa digit bilangan yang ada di sini, gitu. Dan digitnya ini menentukan berapa paket bilangan biner yang berisi 4 digit itu untuk mengkonversi bilangan heksadesimal menjadi bilangan oktal. Cukup jelas lah ya di bagian sini. Dan ini satu lagi, konversi bilangan 29A heksadesimal menjadi desimal. Tinggal lihat, digitnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti akan ada 3 paket. 1, 2, 3 berdasarkan LSB dan LSB-nya. Dan ketika sudah dihitung, maka nanti didapatkan jawabannya adalah 666 bilangan desimal. Seperti itu ya, kira-kiranya. Ini bagian ini. Baik. Sekarang bila nilai yang akan kita konversi adalah 110111 bilangan biner, kita mau ubah menjadi bilangan oktal. Maka apa yang kita lakukan? Kita harus membagi per 3 digit, gitu kan ya. Kalau oktal ingatnya adalah per 3 digit. Kalau heksadesimal per 4 digit. Gitu. Kenapa sebenarnya gitu? Kenapa oktal harus per 3 digit? Kenapa heksadesimal harus per 4 digit? Ada yang bisa tahu jawabannya? Teman-teman, masih ada di sana? Kenapa oktal itu harus per 3 digit? Coba dikaitkan dengan himpunannya. Himpunan angka yang ada di dalam oktal ada berapa? Izin menjawab, Bu. Silakan. Nama Rehan 04 dengan NIM 04198. Kenapa dibagi ke 3 digit? Karena mungkin kalau 2 dipangkatkan 3 menjadi 8. Sama seperti jumlah angka yang ada di bilangan oktal. Seperti itu, Kak, Bu. Terus kenapa heksadesimal 4? Kalau heksadesimal 4, karena kalau 2 dipangkatkan 4 sama dengan 16, sama dengan jumlah digit yang ada di bilangan heksadesimal. Betul. Jadi benar, jawabannya itu. Jadi nggak usah bingung-bingung. Kenapa paketnya 3, kenapa satunya harus dipaketin 4 gitu ya. Kenapa? Karena kita harus kembali ke berapa jumlah himpunan. Jumlah angka yang ada pada himpunan bilangan oktal. Bilangan oktal punya maksimumnya harus nilainya adalah 8, gitu kan ya. Nah, kalau ini di jumlah, benar tadi, berarti dia jumlahnya maksimum kan 8. Berbeda kalau heksadesimal, maksimumnya berapa? Maksimumnya, maksimum lagi kan, maksimum. Maksimumnya adalah 16. Benar nggak? 1, ya kan? 1, 2, 2 pangkat 2, 4, satunya lagi, ini 8. Berarti kalau yang ini kan karena mulainya dari 0 ya, makanya ini saya nulisnya 8 dan 16. Harusnya kan dia mulainya dari maksimumnya nilainya adalah, kalau di sini adalah 7, satunya ini di sini adalah 15. Tapi mulainya dari mana? Dari 0. Oke, gitu ya. Tadi siapa yang jawab? Lupa saya nyatet. Aihan.
dengan NIM 04/19/68. Iya, Bu. Raihan. Oke. Okay. Terima kasih bantuan jawabannya. Nah, kita mulai lagi. Sekarang konversinya ketika kita punya bilangan biner 110111. Bagaimana kita mengubahnya ke oktal? Kita pakai pin 33 gitu kan ya. Sehingga 111 di sini adalah 7 nilainya. Di sini 110 nilainya adalah 6. Karena ya itu tadi, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, sehingga, oh ternyata nilai biner ini adalah 67 oktal. Nah, nanti dalam mengerjakan, jangan lupa dikasih indeks gitu ya, indeks di sini. Karena kalau enggak, saya enggak tahu. Kalau tanpa indeks, kayak kita nulis biasa, berarti saya anggap itu bilangan desimal. Padahal kalau bilangan oktal, berbeda sekali, gitu kan ya. Nah, sekarang ketika konversi bilangan desimal ini menjadi bilangan biner, apa yang harus kita lakukan? Kita tinggal lihat berapa radiks bilangan biner, adalah 2. Maka kita bagi dia dengan 2. Jadi 59 bagi 2, 179, sisanya 1. Terus, hingga kita dapatkan hasil baginya 0 dengan berapa sisa hasil baginya, gitu kan. Terus kita urutkan dari bawah ke atas. Jadi urutan dari bawah ke atas ini tapi dari MSB. Tinggal 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Berapa konversinya? 472 ke 8. Maksudnya 472 oktal ke heksadesimal. Jawabannya adalah berapa? Di sini jawabannya adalah 313A. Nah, berarti dari sini sebenarnya kita tahu kan apa sih manfaat kita mempelajari sistem operasi bilangan? Kita bisa meminimize atau membuat lebih efektif gitu. Nilai yang besar bisa hanya di konversikan menjadi 3 digit gitu. Terus misalnya ini bahasa pemrograman itu si komputer tuh butuhnya 0101 tapi kalau manusia yang melihat angka ini kita nggak ngerti gitu kan ya. Ini apa maksudnya? Makanya juga ada sistem bilangan agar lebih bisa diterima oleh manusia gitu nilainya. Nah, setelah kita tahu banyak sistem bilangan, kita akan bermain dengan aritmatikanya. Bagaimana cara menambah-nambahkan kalau tadi nilainya 1, 0?